Halo sobat YouTube, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube Rinci Warna. Welcome back to my channel. Seperti biasa, si Mamang ada di belakang kamera sambil berbagi vlog dan informasi infrastruktur dan perjalanan kereta api yang ada di kota Bandung. Oke sobat YouTube, berbagi saja ya. Untuk kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 10 Mei 2024. Dan kebetulan si Mang seperti biasa ada di flyover Ciroyong. Sekarang sudah difungsikan ya. Bisa sobat lihat sini aktivitas kendaraan yang mengarah ke Arjuna dan yang mengarah ke Ciroyong. Mungkin seperti ini ya. Juga di sisi utaranya juga jalan yang mengarah ke sana. Ini nggak tahu gimana nih kedepannya gitu ya. Apa masih ada pembebasan lahan gitu ya? Soalnya ini yang untuk sisi selatan ini belum ada perubahan ya, dan belum ada pembatas antara rumah warga dengan jalan. Begitu sob. Dan ini yang paling menyayangkan, di sini kan ada jalan kereta gitu ya, atau lintasan kereta. Nah, antara lintasan kereta dan flyover itu ada pembatas kali. Nah, ini kalinya ya. Nah, jadi sangat disayangkan untuk kebersihan gitu sobat itu. Di sini Simang perhatikan sepertinya gimana ya, kurang kesadaran gitu. Ini sampai yang namanya sampah itu sampai berantakan gitu ya. Apa mungkin belum diangkut atau gimana? Apa memang Ciroyong itu mungkin seperti ini gitu ya. Tidak ada yang peduli. Tuh, sampah. Emang sih kalau dilihat dari kenyataan tuh pinggiran kereta tuh seperti ini ya, dimana-mana kalau si Mang lihat, tidak di kota Bandung saja gitu ya. Begitu sob, jadi ikuti terus perjalanan si Mama untuk melihat perkembangan flyover Nur Tanio. Jadi si Mang udah 2 Jumat gitu ya. Belum kesana lagi, belum melihat perkembangan. Mudah-mudahan ada berita baik atau perkembangan terkini yang betul-betul menjadi dokumentasi. Begitu sob, yang suka dengan saluran Iding Sobana silahkan di subscribe. Kalau ada salah perkataan, kita sebagai manusia biasa mohon dimaklumin gitu. Sekali lagi, assalamualaikum.